Hai teman-teman semuanya, Om Wawa di sini dan kita kembali di serial dari Kapten Tsubasa. Dan hari ini spesial hari ini karena Tsubasa Story sudah selesai. Sebenarnya kalau kita mau mainin The Journey, kita bisa mainin yang New Hero. Tapi Om Wawa gak tahu ya, kayak lagi mager banget. Jadi kita langsung online versus saja. Coba kita cari lawan-lawannya kita ya, yang ada di luar sana ya. Di belahan dunia, di belahan Antartika, di Antariksa atau dimanapun mereka berada. Karena ternyata udah bisa online-nya buat di PC ya. Lihat tuh yang di atas ya, online XP. Jadi Om Wawa juga udah main, udah sempat buat menang. Tapi ini timnya masih tim kacang-kacang ya. Tim kacang-kacang belum lengkap. Ya paling ada Kazuma Sao doang sama Hyuga. Oke, daripada kalian tunggu lama-lama, Om Wawa gak ubah terlalu banyak. Paling cuma nama tim doang, terus nama inisial, terus Kazuma Sao sama Hyuga tadi ya. Seperti yang sudah Om Wawa bilang ya udah, Kazuma Sao mereka bisa combo, Hyuga pasti tagger shotnya, Moriyama ya udahlah, kiper-kiper gak jelas. Sisanya biasa aja sih, ini kayak standar buat dia. Oh tapi sebentar, ada yang mau kita ubah dikit. Kayaknya dari strategi ya. Strategi mana sih strategi? Ha. Edit player kah? Enggak usah. Oke. Jadi ada baiknya kalau kita enggak ubah dulu sama sekali. Let's see siapa lawannya kita sekarang, karena ini ternyata seru banget gitu loh. Kalau kalian main di online, speednya lebih cepat. Tuh lihat, Om Wawa udah main 2 kali ya, udah menang 2 kali juga. Jadi rata-rata dapat lawan itu dari Jepang. Rata-rata, nggak tahu deh, orang Jepang suka banget main Tsubasa. Itu yang satu. Terus yang kedua, dia lebih cepat ya, 1,5 kali atau 1,75 lah dari waktu standar kita main. Standar kalian main di Tsubasa Story. Nah Tsubasa Story itu pace-nya pelan, kalau yang di sini lebih cepat pace-nya. Sampai kalau mata kalian udah bisa tangkap ya, kalian bisa motion sickness. Kemarin gua sempat ya, mau sempat itu buat motion sampai dapetin motion sickness. Jadi parah banget sih kemarin. Tapi ya udahlah, itu cuma 2 game. 2 game aja udah motion sickness loh. Bayangkan kalau kita main 20 game tiap hari. Hah. Ini lama banget nih loadingnya. Let's go. Oke, guys, ini dia. Online kita. kayaknya lawan biasa sih. Ingat ya guys ya. Jangan ragu buat tiger shot dari luar. Kalau kita masih di silver league. Santai aja guys. Buang. Hyuga. Gila, seru ya online ya. Online aja barbarian. Apalagi kalau udah online. Santai aja. Tiger shoot. Cuman ya masih gampang ya. Namanya aja sampai mau mati. Tapi gimana? Nanti kita lihat ya. Gini, jadi kalau kita buat tim ya teman-teman ya, kita nih. Kita lagi buat tim itu. Nanti ada poin-poinnya untuk liga-liga silver kayak gini, poinnya maksimal 1100. Jadi tiap player ada harganya. Misal Hyuga harganya 300. Terus kayak Tachibana ini harganya berapa? 200. Jadi maksimal kita cuma bisa punya beberapa pemain bintang. Cuma seiring bertambahnya nanti mungkin challenge-nya kita ya buat naik ke atas, itu nanti lebih banyak lagi yang bisa kita pakai. Jadi lebih gede. Mungkin di liga gold kali, jadi 2000 gitu batasnya. Snyder entah harga berapa, terus siapa lagi? Juga sih paling mahal, juga paling mahal. Snyder sih yang mahal, sama Tsubasa. Nanti kita bisa satu tim guys. Ya aja bos. Kalau sudah punya langsung Tiger Shot, push. Oh my god. Dia masih bisa defend. Ya. Ya, lawan orang lain. Nempel kiper. Iya. Pokoknya kalau Hyuga yang udah pegang, guys. Aduh. Tendangan-tendangan tuh pasti aneh-aneh dah nanti dah. Let's go. Oh my gosh. Jadi ada beberapa pemain yang punya skill-skill gitu ya. Kalau kalian mau umpan-umpan.
Kayak Sanada nih ya, lumayan sih dia. Not so good yet, not so bad. Not so good yet. Sama kayak inilah, Captain Tsugi. Kalau ini udah pasti pemain bagus, pemain bintang gitu loh. Terus kita bisa let's go lah. Kenapa nggak pakai? Ini buat musuhnya takut juga. Petrus Das bisa. Santai, kita lagi Elson guys. Dia punya Hugo juga serius. Oh my god. Tanya bisa meleset. Tendangan naga. Enggak dong. Kan lagi. Lagi Elzon ya. Lagi Elzon tuh ya guys ya. Susah buat kita dijemput. Nice. Karena semuanya lagi bersinar-sinar. Nice. Wadah. Let's go. Duh, Elson kita habis. Wah, ini gawat. Ketika Elson dan kalian tidak jenak, kalau itu gawat guys. Oh my god, ya Elzon! Satu sama. Boleh juga nih orang. Oh, aku kira kita bakal dapat match yang kacang-kacang, teman-teman. Ternyata enggak ya, ternyata ya lumayan. Lumayan berdarah nih. Janganlah! Tiger shot! Dua, satu. Wow, luar biasa. Ini masih di sini for seru. Apalagi kalau yang di atas yang nanti sudah punya Slender dan kawan-kawan. Nanti ya teman-teman ya. Seiring berjalannya waktu. By the way, bagaimana kalau kita langsung vote aja dari sekarang teman-teman ya. Apakah kalian mau lihat kita mainnya secara online juga sambil cari-cari poin? Enggak lah. Juga hat-trick. Mana bisa lawan kita? Pembantaian online namanya. Cari-cari Pokemon di online. Pinter. Ya. Pinter tadi dia. Dia titip satu orang lagi, masih ada satu. Sorry ini. Strikernya itu cuma satu guys, cuma Hyuga ya yang bisa membawa andalkan gitu. Ya mungkin sana ada pengumpan, tapi kalau Hyuga udah bawa, wah. Cakep banget kali sudah Hyuga. Hyuga! Lu mau tahan di depan, bikin tahan. Masuk lampat lah. Mana bisa keeper ya? Selama Obama main di silver, keepernya itu belum punya skill. Nah, keeper kalau belum punya skill, lu kasih skill apa-apa aja. Lu kasih tiger shot, lu kasih ini, lu kasih itu. Pasti jebol. 100%. Kecuali kalau ini ya. Karena stamina itu gampang banget kuras. Terutama buat keeper-keeper yang ya masih kayak Morisaki kayak gitu-gitu. Oke, 9 banding 3, 60% lawan 40%. Overall kita menang banget, kita menang jauh. Silah di babak yang kedua, teman-teman. Semoga Mohon akan jebolan ya. Yang susah sih lawan keduanya kemarin tuh. Bisa main soalnya. Yang ini kayaknya masih pas-pasan sih. Kita kasih juga santai. Kali juga udah pegang. Wah, tiga kali ternyata. Tadi masih bisa digocek gitu loh guys. Masih mati dia. Masih jatuh maksudnya, bukan mati. Kasar banget gue bilang. Terbody block. Kachibana juga oke sih. Kalau kamu tahu itu Kachibana ada combo-wombonya. Sakit. Susah sih, lawan juga tuh susah banget.
udah ketinggalan tapi kamu sayang. Boleh. Kita kasih apresiasi ya teman-teman ya. Karena bisa ngegolin deh gitu. Apa? Oh, enggak bisa gua gocek. Nendang gak tuh? Teman-teman ya. Oh, bahas strategi dikit. Nice, Kazuo. Silah. Raketnya sayang. Oh, terbodi. Udah 4 gol cukup sih. Jangan sampai gue cek. Wah, ini bahaya nih. Wah, ini Vision juga dia. Gak ada skill. Oh, gak ada skill. Ini berapa sekarang? Let's go lagi. Kita Vision juga, gak mau kalah. Vision. Tak. Langsung mati 2 biji di belakang. Tiger shoot. Jangan. Udah kayak mentar kem. Wih. Mau skornya 11 juga kayaknya bisa nih. Menarik banget. Gua mau pakai offensive. Ini enggak offensive aja. Ini formasi kita jelek ya. Stamina-nya Hyuga nih luar biasa. Kalau dia jatuh kan ya. Terus dia baru bangun. Tuh udah penuh lagi semuanya. Mau apa kamu? Ada 3 gak tuh? Mana kita harus teman-teman? Galau nih yang bawa nih. Kasih aja terus. Gua tahu sekarang. Lo masih tinggalin satu kan? Ini dia penutupan untuk malam hari ini. Dar. Nol gak tuh. Masih aja nih orang. Cuman ya kiper lo harus ada skill. Cuman di silver tuh timing nanya siapa yang punya skill lebih cepat. Dan juga kita belum lihat skillnya dari si kembar ya. Harusnya ke bawah tadi. Dia kebiasaan. Dia simpan orang itu lapis 3 lapis toh. Bisa lah, mana bisa. Nice. Kedua, kita agak ke bawah sih kan. Selalu salah. Jadi kalau orang keduanya dia taruh di lurus. Enak banget. Lagi-lagi si Sawada. Sawada ini lumayan ternyata. Dia cuma punya speed shot untuk bullet shot ini. Abang Hyuga, abang-abang ya. 6 gol loh. Harganya mahal banget nih Hyuga nih. Di tim ini yang paling mahal itu Hyuga pokoknya. Nice. Ah, udah mau gocek dia. Mager dia. Iya, sudah kupotong di sana. Enak kali ya. Lawan juara kecamatan ini. Winning level. Udah gak usah gaya-gaya kamu. Gimana? Aduh, mau belum tahu nih Tanjibara punya skill gimana ya? Digocek ya. Nah. Kita menang. Let's go. Ya. Sana dah. Skor lapangan. Let's go.
Ya, udah selesai. 6-3. Sama-sama sih, ini gak tahu nih. Bisa 10 atau enggak. Ball position kita di babak kedua lebih sedikit dibandingkan dengan babak pertama, teman-teman. Wow, itu dia ya, sedikit keseruan ketika kita main dari online. Kayaknya sih ini konten bakal tetap terus ada ya, karena Omawo suka banget main game bola seperti ini. Terus terang ya, terus terang. Naik ke rookie 1, kemarin baru naik ke rookie 2. Sekarang 1, ya lumayan lah, ada rookie. Kalau kita bisa lebih tinggi ya liganya ya teman-teman ya, sama kayak Master League nanti. Oke, jadi ini kan nama timnya kita total cost-nya masih 1026 ya. Nanti bakal ada batasan-batasan juga, nanti kita bisa main ini. Kita bisa ganti-ganti ya. So, sepanjang ini winner kita masih 100%. Gue gak tahu sih, karena memang kadang-kadang bisa menang, bisa kalah. Jadi, teman-teman, yuk kita voting di bawah, tinggalkan komen kalian. Kapan, jam berapa Om Wawan bisa main online buat Kapten Tsubasa, karena kan selama ini kita mainnya kan Mobile Legends terus, cepat. Pengen sih, gue pengen tuh Tsubasa. Cuman kali ini bisa di observer, enak banget. Kita bisa buat liga Tsubasa. Dah. Oke teman-teman, like dan juga komen di bagian bawah. Mama tunggu, see you around di next video dari Kapten Tsubasa. Bye.